Pilgub DKI itu kami sedang godok, mudah-mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru. Secara umum, hasil rapat koordinasi nasional Partai Gerindra itu mengamanatkan para kader internal untuk maju menjadi calon gubernur, calon bupati, maupun calon wali kota. Nah, oleh karena itu kami sedang mempersiapkan data-data para kader internal itu kemudian untuk mengajukan kepada DPP mana-mana kader yang ingin maju baik di pilgub, pil bupati maupun pil wali kota. Nah, oleh karena itu untuk calon-calon lain yang di luar internal, ya tentunya kita akan lihat juga bagaimana kemudian situasi dan kondisi di daerah masing-masing terhadap kader internal Partai Gerindra. Demikian. Siap. Kalau untuk Pilgub DKI berarti ada peluang untuk Bang Ariza maju lagi gitu, Bang? Pilgub DKI itu kami sedang godok, mudah-mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru, masih fresh, dan tentunya berpeluang menang. Siap. Demikian. Bang. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.